Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Adalah untuk siap memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, ini dalam berjuang di medan laga. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku. Di kesempatan yang berubah ini, saya selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Bojonegoro menyampaikan ucapan terima kasih, syukur monggo yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Utara. Karena di tengah-tengah kesibukan dan agenda kerja yang begitu padat, masih sempat meluangkan waktu datang ke Kabupaten Bojonegoro untuk melantik kami jajaran pengurus KONI Kabupaten Bojonegoro periode 2022-2026. KONI ini diwajibkan ada di semua tataran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Karena mungkin kami dapat KONI ini statusnya sama dengan Palang Merah Indonesia dengan gambaran yang setiap tahun ketua DPD boleh harus diberikan gajinya. Anak-anak bukan itu juga dalam kesempatan ini jadi harapan kita melalui olahraga juga akan dan martabat melalui modul ini. Dialokasikan lewat KONI dari APBD 3 miliar rupiah. Paling utama yang dari KONI. Rumah kemana? Wah, bagus, hebat. Kita optimis kalau di Porprov itu satuan yang utama di pola mundur raya ini tercipta. Itu saja harapan lebih lanjut prestasi. Ada atlet-atlet dari sini yang boleh naik di taraf provinsi bahkan internasional. Baik dengan fasilitas lebih sama. Jadi momentum Porprov ini akhirnya kita kan jadi tahu apa yang belum ada, apa yang sudah ada, apa yang perlu disempurnakan, apa yang perlu diadakan. Kalau tidak ada Porprov, olahraga fasilitas di bola mundur akan begitu-begitu saja. Kemudian dengan momentum Porprov ini, semua komponen masyarakat akan termotivasi untuk meningkatkan sarana-sarana olahraga. Tidak hanya pemerintah kabupaten, tapi juga sampai ke desa-desa tadi saya bilang. Karena desa juga boleh dimanfaatkan untuk fasilitas olahraga.